produk saya juga waktu SMK juga pernah terjun ke dunia marketing. Itu gak akan keluar kalau Anda gak ada persiapan. Jadi harus ada persiapan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi tahu perusahaan ini dari mana? Tidak tahu, artinya dia sudah ada persiapan mengenai perusahaannya. Jadi nanti harus tahu dulu company backgroundnya seperti apa, ada di mana aja, kantornya di mana. Jangan sampai ini contohnya ya, perusahaannya itu cabangnya ada di Garut, tapi dia ngerekrut ke Bandung. Nanti nggak tahu, padahal nanti berharap penempatan dia kan kerjanya di Bandung. Udah capek-capek datang, udah interview, udah buang waktu, udah buang pada RT-nya, nantinya sebenarnya nggak tahu.